jam setengah 6 jalan Solo teman-teman. Assalamualaikum, halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini Ramadan ke 24 atau 25 ya. Saya nggak ngitung nih. Ini gue sekarang kota-kota bareng Mas Nur dan Mas Dodon. Sekarang dari pas jam 5 masih jam setengah 6 nih, sampai di daerah Ambarukmo. Pokoknya ikut terus video ini sampai habis, yuk. Melewati jembatan penyeberangan Ambarukmo Plaza teman-teman. Wow. Ini bareng Mas Nur dan Mas Dodon saya. Ada yang naik gili velo. Mantap. Foto dengan background ayam apa burung merak ke? Ya ini. Ini ikonnya di Jalan Urip Sumarjo. Yuk, gas. Nah, buat teman-teman biar tahu nih. Jadi di Jogja itu yang saya lewati tadi itu ada mall Ambarukmo Plaza, Lippo Mall, Galeria Mall. Nah, nanti lewat Malioboro. Nah, ini sudah ngelewatin jalan kalau ke selatan ke Stadion Kridosono, kalau ke utara Bundaran UGM. Kita lanjut ke barat. Sepi, sepi, sepi. Ijo. Jembatan Gondolayu. Wah, Gunung Merapinya tipis-tipis. Kota Jogja menuju Tugu nih. Jam segini, jam berapa ini? Jam 6 kurang ini, masih agak gelap nih. Lampunya saya nyala loh, kiri kanan. Api nek bengi. Alhamdulillah, finish juga di Tugu Jogja, teman-teman. Nek arep foto ya foto. Nek enggak lanjut. Jam 6 kurang seperempat nih. Di Tugu masih sepi. Sepi wong olahraga, sepi wong foto-foto. Ayo lanjut, Mas. Nah, ada yang menarik nih, teman-teman. Jadi di Jogja itu ada tempat baru, spot baru namanya Selasar Malioboro. Nah, itu di selatan stasiun Tugu Jogja. Nanti kita pengen foto-foto di sana, explore di sana. Ayo. Nah, biasanya kalau mau nyebrang ke arah Malioboro lewat rel sepur ketahan. Nih kali ini ada nggak nih kereta lewat nih? Kayaknya belum ada nih suaranya, sirinenya. Wah, dapat nih rezeki tenan iki. Delok sik. Ya, kita dapat rezeki. Rezeki nonton kereta lewat. Stasiun Tugu Jogja, teman-teman yang kangen piknik atau pulang kampung Jogja. Wah, nggak bisa mudik, sabar dulu. Ini kalau ke selatan Malioboro, nanti kita ke kanan ke arah Jalan Pasar Kembang. Nungguin kereta lewat ternyata enggak, teman-teman. Cuman nyalain sirene aja. Ya, cuman langsir dari jalur sebelah utara pindah ke selatan. Yuk, ke kanan. Malioboro masih sepi, teman-teman. Tulisannya ini. Kita ke selatan Malioboro. Yes, di Loko Coffee Yogyakarta, teman-teman. Yang pengen liburan, ayo bisa ke sini, ke Yogyakarta. Bisa calling saya nih, nanti tak jak pit-pitan. Nah, kita naik ke trotoarnya. Ada kopi jus nih di sini. Nah, ini loh yang dinamakan Selasar Malioboro. Set. Ini ya seperti ini lur. Ini tempat yang buat kafe kayaknya ini. Buat nongki-nongki. Ini kiri kanannya hotel wisan. Plek sebelah selatannya stasiun Tugu nih, teman-teman.
ini dibangun di tahun 2020 kalau nggak salah. Saya tahunya ini jadinya itu sekitar bulan Januari. Kita jalan ke belakang yuk. Wah, wow, tangganya apik ya. Buat naik ke lantai 2. Kita bisa lihat. Wah, wow, ini buat nonton kereta ini, Mas. Kapan numpak KRL nih? Ya agenda kan siap. Cari rutenya. Yo, gas. Nih, lihat suasana di stasiun Tugu Jogja. Ini rel jalur sebelah selatan. Kalau nggak salah yang selatan tuh jalur 65. Terus yang tengah 34, yang sebelah utara 12. Lali aku sira numpak kereta. Ini ada tulisan koma ini. Saya belum tahu artinya koma itu apa. 0 koma atau apa ya? Wah, saya nggak tahu. Bagi yang tahu bisa komen video saya ini. Apa artinya koma di sini? Titik erano ya. Ini selasarnya. Ini kalau malam kemungkinan lebih syahdu nih teman-teman. Ditemani lampu-lampu yang estetik nih. Wah. Khasnya Jogja. Habis dari Selasar kita ke timur nih, ke arah gedung DPRD. Kita foto-foto di sana. Is gues konten gues foto. Pokoke dakei lek ulak foto. Yuk, bismillah. Wah, lewat trotoar bae Mas yo. Sebelahitan ya boleh kok. Baru pertama kali ini lewat trotoar. Kalau jalannya sepi boleh. Saya juga berani. Nek rame enggak berani saya. Harus menghormati pengguna jalan yang lain yo, yang jalan kaki, prioritaskan yang jalan kaki lewat jalur sini tuh. Wah, pakai seli nih saya. Kota-kota bareng Mas Nur dan Mas Dodot. Sepi tenan jalannya. Malioboro mallnya ini teman-teman, sebelah kiri saya. Ini masang Mas. Yuk. Jalannya masih sepi teman-teman. Jam 6 pas ini di Malioboro Mall. Ini mallnya juga masih tutup. Sopo sing tuku jam 6 ini. Ayo Mas ngidul. Yuk. Ups, sorry teman-teman. Mau foto ke kantor gubernur ding, bukan kantor DPRD. Suasana pagi ini di kota Jogja. Nah, biasanya bangunan-bangunan seperti ini buat background foto teman-teman nih. Mungkin yang suka instagramable fotografi, nah biasanya di foto-foto ten background ini. Parkir. Nah, yuk kita berburu spot foto di kantor gubernur sambil menunggu matahari terbit. Nah, masya Allah kayak apik banget ya, bunder ya. Ini namanya kantor gubernur teman-teman. Kita naik di trotoarnya. Asik. Wah, hijau tenan nih, seger. Seger, Mas. Nih. Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepatihan Danurejan, Yogyakarta. Kita putar balik. Kampung Ketandan, teman-teman. Angkringan Shanghai. Kita mau cari tulisan Jogja terbuat dari rindu. Rindu apa ya? Saya nggak tahu nih. Katanya di dalam parkiran Beringharjo. Saya belum pernah ke sana, tapi pokoknya kita cari sampai dapat. Yuk, bismillah. Ini pasar Beringharjo. Ini pasar kalau pas musim seperti ini rame gitu. Dukulak klambi, dukulak jajanan. Musim penting tetap patuhi protokol kesehatan. Bukan itu saya beringat tuh. Lewatin kampung Ketandan lagi nih. Ini katanya tadi ke utara terus ketemu perempatan ke kiri lah. Podo wedalan mau Nur. Oh Rading, saya juga bingung nih. Oh tuh ngana ya Nur, Ketandan ya. Coba nanti kita cari. Memang misterius tenan teman-teman Jogja tulisannya itu. Katanya banyak yang nggak tahu, akhirnya juga tanya biar nggak tersesat. Yo, bener. Nah,
Nah, ini background biasa buat foto nih. Saya pernah foto di sini atau di sini. Nah, perapatan sini, Nur. Nah, ini Pasar Beringharjo, teman-teman. Masih tutup jam 6 lebih 10 menit nih. Nah, ini jamnya jam 6 seperapat di sini. Waduh. Yo. Oh, tulisannya tuh di sini, teman-teman. Nah, jadi tulisan Jogja terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan tuh di sini, tapi masih tutup ya. Nah, di atas sini kelihatan enggak ya? Kayaknya rai depan gedung X Permata nih, bioskop. Nah, ini teman-teman, kelihatan enggak? Bener toh, masih tutup ya parkirannya. Duh. Ya wis, kita lanjut aja pulang. Hari ini zong, spotnya enggak dapat. Kita balik ke arah selatan yuk, lewat Gembira Loka Zoo. Sebelah kanan gedung agung, ini salah satu tempat buat istirahat presiden biasanya atau buat kenegaraan. Nah, kalau sebelah kirinya benteng Frederburg. Terus ke selatan titik nol yang biasanya rame-rame buat kumpul. Anyep-anyep iki ora kemeringat iki. Kemeringat kan, Nur? Ndak kecut panas sih. Titik 0 jam 6 lebih 20. Ini sepi tenan ini. Matahari sudah keluar. Nih. Tugus SOS serangan OMOM 1 Maret. Kantor Pos Indonesia. Sebelah timure kopi Pak Pos, sebelah timur lagi Bank Indonesia. Bangunan peninggalan zaman Belanda ini. Ada tempat toiletnya loh di bawah sini. Nah, itu angkringan kopi jos mau wis liwat. Sekarang Gembira Loka, Nur. Gembira Loka. Yo, nanjak. Siap. Taman Pintar. Jembatan viral nih di lagunya Sekidok di Saiden di jalanan. Nah, ini sambil menikmatin matahari terbit, teman-teman. Kita mau ke arah pulang. Pakualaman, kita ke timur, teman-teman. Pernah buat acara sepedaan di Jogja, ternyata ada pasar Sentul. Bukan Sentul Yogyakarta. Rame tenan ini pasare. Ludek ya parkirannya di pinggir. Kita ke timur lurus. Lama nggak lewat di jembatan Gembira Loka ini. Waduh, ternyata sudah digunakan, difungsikan nih. Sekarang jalannya dipisah, teman-teman. Wis aman ya iki. Sing penting. Eh? Oh, yo yo. Yo, oh itu Sungai Gajah Wong. Sungai Gajah Wong, teman-teman. Ini jalan menuju lokasi wisata Gajah Wong, teman-teman. Oh, kali ini jadi apik nih ternyata. Sudah pada di renovasi. Terus pagernya dicat warna hijau kuning. Nah, dari sini kelihatan dari jembatan di Gembira Loka. Taman Gajah Wong ini yang ngelola dinas PU nih. Ini. Yuk kita menuju ke lerengnya. Kok lereng ya? Jenenge payon, kalau di sungai itu apa ya? Plorotan. Nah, itu yang tepat. Yuk gas. Aduh. Kita lihat kalinya. Persik pora ya. Wes tutup. Mana ya? Foto kene, Mas. Le 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 le.
ngulake foto Nur nih, pengen foto di jembatan. Yuk menuju pleretnya, kita lihat dulu seperti apa Taman Gajah Wong. Ya, baru pertama kali ini saya. Ada sungai yang ditata dan dikelola. Wow, ini toh tanjakan apa ini? Apa ini? Oke teman-teman, kita tutup dulu nih perjalanan gue pagi ini bareng Mas Tur dan Mas Toto di muterin kota-kota Jogja. Pokoknya seru banget rutenya. Oke, sekian dulu vlog kita kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap puasa dan berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.